Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali tentunya bersama saya. Oke, apa kabarnya buat teman-teman semua? Saya doakan semoga sehat selalu dan saya doakan semoga rezekinya lancar. Amin. Oke, jadi pada pembahasan kali ini kita akan membahas ya penyebab untuk lama proses peninjauan monetisasi untuk di dalam fanspage kita, teman-teman ya. Nah, jadi setelah teman-teman mengajukan fitur monetisasi ya ketika sudah memenuhi persyaratan untuk di dalam fanspage Facebook. Nah, di sini ketika sudah kita mengajukan monetisasi tetapi lama proses peninjauan, di sini bisa kita cek kembali apakah video kita ada yang melanggar kebijakan dari Facebook atau tidak, teman-teman ya. Nah, tips ya, tips peninjauan lama ya, itu biasanya disebabkan karena video kita mungkin ada salah satunya yang mungkin melanggar kebijakan Facebook. Nah, untuk cara mengeceknya ataupun mengetahuinya, nah di sini kita langsung saja masuk ke dalam Facebooknya, teman-teman ya. Nah, di sini masuk ke dalam akun dari fanspage Facebook saya, teman-teman ya. Nah, oke, di sini ya, buat teman-teman semua yang mungkin belum tahu, ya ketika kita sudah mengajukan fitur monetisasi, tetapi fitur monetisasinya lama ditinjau, nah di sini bisa kita cek kembali untuk video kita, apakah video kita ada yang melanggar kebijakan Facebook atau tidak, teman-teman ya. Nah, caranya teman-teman tinggal klik saja di bagian titik 3 di sebelah kanan atas. Nah, kemudian teman-teman tinggal klik saja di bagian pengaturan ya. Nah, di sini ada pengaturan, kita klik di bagian pengaturan, kemudian kita pilih saja di bagian pengaturan ya. Oke, kita klik di bagian pengaturan di sini. Oke, kita klik di bagian halaman teman-teman ya. Nah, di sini saya akan ubah terlebih dahulu. Nah, di bagian halaman kita klik di bagian menu halaman seperti ini, kemudian teman-teman bisa cek ya. Jadi kita juga bisa mengecek video yang mungkin bermasalah ya. Nah, untuk video yang bermasalah biasanya akan muncul di bagian sini teman-teman ya, di bagian kualitas halaman. Nah, di sini bisa kita cek di bagian kualitas halaman. Nah, di sini untuk kualitasnya halamannya baik ya, tetapi belum tentu untuk video kita juga tidak ada masalah, nanti bisa kita cek juga teman-teman ya. Oke, jadi di sini teman-teman setelah kita cek di bagian kualitas halaman, nah di sini bisa kita cek ya untuk fanspage kita ataupun video kita, kita klik di bagian kualitas halaman seperti ini. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa masuk ke bagian fitur monetisasi seperti ini. Untuk mengetahui apakah video kita ada yang melanggar, teman-teman tinggal masuk saja ke bagian kebijakan monetisasi partner ya, kita klik saja seperti ini, dan di sini kita bisa periksa video kita yang mungkin melanggar ya. Jadi biasanya teman-teman bisa dicek kembali ya, setelah ada video yang mungkin melanggar teman-teman tinggal dihapus saja. Nah, kemudian teman-teman tinggal masuk saja ke bagian standar komunitas kami, kita klik seperti ini, kemudian teman-teman, nah di sini ada yang namanya adalah periksa notifikasi. Nah, dimana di sini akan muncul video kita yang mungkin tidak cocok ya ataupun tidak memenuhi persyaratan di Facebook. Nah, teman-teman tinggal klik saja di bagian periksa notifikasi seperti ini. Nah, kemudian di sini ada teman-teman bisa cek saja video yang mungkin melanggar ya, itu biasanya akan muncul di bagian menu peringatan di sini. Teman-teman tinggal klik saja seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi ada video yang mungkin melanggar seperti ini. Jadi teman-teman tinggal klik saja untuk videonya seperti ini. Nah, di sini bisa kita langsung hapus ya. Kita klik di bagian lihat detail. Kita klik lanjut ya. Jadi jika ada video yang seperti ini, teman-teman bisa dihapus saja. Nah, di sini bisa kita pilih saja di bagian hapus seperti ini. Kita klik di bagian lanjut ya. Nah, jadi tips ya. Nah, jadi penyebab dari lama monetisasi biasanya karena video kita ada yang mungkin melanggar kebijakan dari Facebook, teman-teman ya. Nah, oke, jadi cukup seperti itu saja untuk kenapa fanspage Facebook lama ditinjau, dan semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Oke, selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.